Dua kotak hitam pesawat Yeti Airlines berjaya ditemui dalam operasi dijalankan masuk hari kedua di Pokhara, Nepal. Jurucakap pihak berkuasa penerbangan awam Jagannath Nirawla berkata, kedua-dua kotak itu akan diserahkan kepada pasukan penyiasat. Angka korban nahas pesawat berkenaan kini meningkat kepada 68 orang. Usaha mengesan baki 4 lagi penumpang nahas diteruskan. Bagaimanapun, tiada harapan untuk menemui mangsa yang masih hidup. Nahas berkenaan disifatkan yang terburuk di negara itu dalam tempoh 30 tahun. Susulan itu, kerajaan mengisytiharkan perkabungan negara bagi menghormati mangsa yang terkorban. Serentak itu juga, satu panel siasatan ditubuhkan untuk menyiasat tragedi itu bagi memastikan kejadian seumpamanya tidak berulang. Pesawat malang itu berlepas dari Kathmandu menuju Pokhara dan terhempas beberapa ketika sebelum mendarat. Ia membawa 57 warga tempatan, 5 warga India, 4 Rusia, 2 Korea Selatan dan masing-masing satu dari Argentina, Ireland, Australia dan Perancis.